menggantikan Melaka dengan kebiasaannya Karul Fahmi, tetapi Razman Roslan menggantikan tempat Syukur Adan, di mana Syafiq Rahim, Darko Markovic dan Dirudong Kesniki akan memainkan peranan yang besar. Nazrin Nawi beraksi untuk kali pertama pada musim 2019 ini. Itu juga satu dimensi yang diharapkan beri sesuatu yang positif untuk pasukan Zainal Abidin Hassan. Jadi ini dia pegawai perlawanan, pengadil perlawanan Mat Zan Abdul Wahab dibantu oleh Muhammad Muazzin Zainal Abidin dan juga D. Vishnu Kumar. Pegawai keempat Muhammad Sarif Tahir, manakala komisioner perlawanan Izam Firdaus Jamaluddin Sufli. Memperkatakan pula pasukan Kuala Lumpur juga ada orang-orang lama lah, Syar Bini Alawi, penjaga gol, anda pasti mengenalinya, Syed Ani, bekas penjaga gol kebangsaan kita, ada Indra Putra Mahyudin, Alif Samsudin juga pernah bergelumang dengan aksi kancah bersepat-tepatan. Jadi pasukan Kuala Lumpur sedikit rentak kalau ditemui boleh menghasilkan sesuatu kejutan yang mereka inginkan di Hang Jebat pada malam ini. Ya, saya setuju, dan Yusri Cik lah seorang pengendali yang berpengalaman, sudah pasti inginkan lebih daripada pemain-pemain beliau, dan terutama Indra Putra perlu memberi guidance kepada mereka, kerana setakat ini 3 kalahan turut tidak mencukupi bagi pasukan Kuala Lumpur, dan sudah pasti mereka mempunyai target yang berbeza pada mula musim ini, dan pada setakat ini belum lagi berhasil. Tetapi bagi pasukan Kuala Lumpur, kembalinya Indra Putra, Alif Syamsuddin, Paulo Jozu, dari ini adalah tiga pemain yang kemungkinan perlu memainkan peranan besar supaya mereka boleh dapat mata pada malam ini. Sudah bermula aksi di Stadium Hang Jebat. Kalau pasukan Tuan Rumah Melaka ingin terus mengorak langkah, inilah perlawanan yang bakal memberikan hujan yang agak besar. Liridon Krasniki mewakili pasukan Melaka musim ini. Berjasa putih, gerakan awal lorongan dan bersama gol. Peluang untuk membuka jaringan awal, jaringan pantas. Tidak kesampaian, tapi pasukan Melaka masih lagi mengasah di sana. Cuma... Dan ini sesuatu yang perlu kerap dilakukan oleh Syabini, kerana dalam situasi set piece mereka tidak mempunyai gelam ke bola untuk membantu pertahanan. Sesungguhnya malam yang sibuk dapat kita jangkakan buat penjaga gol Kuala Lumpur Syar Bini Alawi, kerana ada lorongan di situ, lambungan yang sekali lagi cuba disambar oleh Casagrande. Satu juga boleh dianggap peluang untuk pasukan Melaka United, yang bagaimanapun kedudukan masih lagi 0-0, minit ke-14. Sudah kerap asakan demi asakan dilakukan oleh pasukan Melaka United. Safiq dekat saja kali ini. Raimi, satu lagi lambungan di sana. Apakah peluang kali ini? Tidak. Masih lagi dapat dileraikan oleh pertahanan pasukan Kuala Lumpur. Ini dia, bagaimana tandukan? Gol! Serbuan demi serbuan. Gol yang tidak dapat dihalang oleh Kuala Lumpur. Melaka United pada minit ke-14. Mendahului seperti yang dijangka, seperti yang kita telah sama-sama melihat. Melaka dahulu Kuala Lumpur 1-0. Dan di sini sesuatu yang begitu bijak untuk mencari larian Darko. Pertahanan pasukan Kuala Lumpur, semua polisi tidak mengikut larian daripada pasukan Melaka, dan terlalu mudah untuk Darko Markovic menandung masuk gol pertama pasukan Melaka United pada malam ini. Tidak memberi peluang kepada Syabini, dan sesuatu perlu dilakukan oleh Yusri Celah. Tertewas akhirnya dalam situasi yang amat sukar itu untuk penjaga gol pasukan Kuala Lumpur. Darko Markovic, minit ke-14. Sememangnya di akhirnya. Sejelas sememangnya ada banyak perkara yang perlu difikirkan. Utaran di mana biasa satu puisan lagi daripada Liridon dan Jose Casagrande. Apakah ada peluang untuk gol? Itu dibuktikan sekali lagi pasukan Melaka United. Tidak memberi seorang buah. Hanya terpenuh saja di sana penjaga gol Markovic Medialah kali ini. Nazrin Nawi mengubah kedudukan minit ke-16. Zainal Abidin Hassan ternyata senyum yang disembunyikan, kerana pasukannya, walaupun pasukannya mendahului sudah 2-0. Ya, dan satu bola yang begitu bijak oleh Casagrande. Kita telah melihat 3 kali sebelum ini telah melakukan hantaran kepada Nazrin Nawi, dan Nazrin
sentuhan pertama yang itu sempurna, dan selepas itu ledakan yang lagi sempurna untuk meletakkan pasukan Melaka 2-0 di hadapan. Jadi Hanif Miswan di bawah.